Assalamualaikum dan selamat datang ke Coach TV channel. Hari ini Cik Yana kongsi satu cerita dengan anda semua, iaitu terbongkar misteri Alif Tiga berkahwin kali kedua. Semua sudah terbukti, tak sangka betul. Sebelum tu anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Coach TV channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Personaliti media sosial Alif Tiga hangat menjadi buah mulut ramai di platform media sosial selepas mengakui telah berkahwin dua bersama wanita dikenali sebagai Fatin Umaidah Ramli. Terkini tular satu foto yang tertulis gambar pasangan berkahwin memaparkan perincian pernikahan Alif dan Fatin yang dikatakan telah berlangsung di Pejabat Majlis Agama Islam wilayah Songkhla, Thailand. Foto tular tersebut telah mengundang pelbagai spekulasi ramai pihak, terutamanya mengenai tarikh pernikahan Alif dan Fatin yang tertera pada surat tersebut bertarikh 21 November 2023. Beberapa hari sebelum ulang tahun perkahwinan bersama isteri pertama Aisyah Hijana. Hal ini demikian menimbulkan persoalan sama ada Alif berkahwin secara senyap dan tidak mendapat restu daripada Aisyah kerana dia memaklumkan kepada umum telah berkahwin dua pada 18 November 2023. Sebelum ini, Alif atau nama lengkapnya Muhammad Hazalif Muhammad Hazani tampil meleraikan segala spekulasi dengan mengakui telah berkahwin dua demi mengelak sebarang fitnah berterusan terhadap dirinya, isteri dan keluarga. Sementara itu, Aisyah pula seakan reda atas nasib menimpanya serta mendoakan kebahagiaan suaminya bersama madu, Fatin Umaidah, dan berharap ramai pihak tidak terus bercakap buruk mengenai rumah tangga mereka. Itulah alkisahnya. Dan nak bagitahu anda kat sini untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Coach TV channel yang pastinya memang hot dan boom kebabum. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Okey, dah habis tengok semua. Cik Yah nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Yah pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Yah tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.